Namaku Sinar. Aku tidak seperti kebanyakan orang di luar sana. Ya, aku bisu dan tuli. Hanya lewat tulisan tanganku ini, aku dapat menulis semua warna dalam hidupku. Aku selalu bermimpi dalam setiap tulisan tanganku, bermimpi menjadi penulis novel ternama, walau hingga saatnya tiba, aku tidak dapat merasakan kebahagiaanku nanti. Sinar! Sinar! Mana Sinar ini, Sinar? Kerjaan kamu selalu aja di kamar. Kamu pikir kamar ini, rumah ini hotel apa? Ngapain kamu nulis-nulis beginian? Cepat beresin rumah sana. Rumah kotor semua situ. Cepat! Jangan nangis segitu. Gak kasihan kalau seperti mukamu. Lagi ngepel ya? Sorry, gue gak sengaja. Apa lo liat? Gak suka, hah? Apa karena sepatu gue bikin kotor? Diajak ngomong jawabnya cuma gitu mulu. Bosen tau liatnya, dasar anak aneh. Apa ini? Tau nih. Aduh Sinar, kok kotor begini? Udah lah, yuk. Mendingan kita makan aja. Yuk. Dan buat lo ya, bersihin semua ruangan ini. Jangan sampai ada satu sampah sedikit pun. Yuk. Sorry, gue gak sengaja kesini. Ngapain kamu di kamar terus, Dek? Yuk, kita keluar nonton TV sama-sama. Enggak. Ya udah deh, kalau gitu kakak temenin kamu di sini. Kamu lagi nulis apa, Dek? Kakak lihat dong. Ih, pelitnya adik kakak ini. Kenapa sih, Bu? Kayak nyariin uang hilang aja. Enggak, nyariin si adek kamu, si Nina. Kemana? Bukannya tadi di samping kamu, tah? Yah, ibu kayak gak tahu anak itu aja sih. Padahal juga di kamar Sinar. Anak itu kan sok deket sama anak penyebabin yang meninggal. Jangan sebutin itu lagi. Bikin ibu kesel dan ingat itu lagi. Yaudah, kamu susah.
saat bawa sial. Kamu tahu nggak dia yang bikin ayah kamu meninggal? Itu semua bukan salah Sinar, Bu. Itu semua musibah. Itu ditakdir Allah. Diam kamu, Lina. Sekali benci, tak benci. Gue Andi, gue yang nabrak kemarin. Lo gak apa-apa kan? Andi, lo tuh baik lo apa-apa sih? Dia tuh Sinar, anak akuntansi. Anak akuntansi dia? Iya, kalau menurut gue sih ya, dia tuh cantik, manis. Dia tuh jago nulis novel lagi. Lo tau dari mana? Ya tau lah, gue dari akuntansi. Tapi sayang ada kekurangannya dia. Apaan? Dia tuh bisu sama tuli. Masalahnya gue nggak tahu kalau dia tuh bisu sama tuli. Nah sekarang lo udah tahu kan? Iya gue tahu ya. Jadi lo pahamin apa kekurangan dia. Terus gimana gue? Gini, gue kasih cara buat lo samperin dia dan lo bilang, woi, lo tuh bisu sama tuli gitu. Sialan lo. Sinar, Ibu sudah mengirimkan novel kamu ke sana. Semoga kamu menjadi pemenangnya. Nanti kalau mereka memanggil kita dan Sinar menjadi pemenangnya, Ibu harap kamu bisa hadir. Ibu selalu ada di sampingmu ya, Nak. Mati. Pak, Di, lo beneran suka sama dia? Lo kenapa nggak nembak aja dia dari dulu? Kalau gue bilang sama dia, gue takut dia tuh terganggu dengan kehidupannya. Kalau lo nggak pernah ngungkapin ke dia, sampai kapanpun dia nggak bakal tahu kalau lo suka sama dia. Kampret sih gue, kayaknya dia buat rumah. Kampret, lo ninggalin gue tunggu, woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu siapa ya? Permisi, Bu. Selamat pagi. Saya Santi, dosen almarhum Sina sewaktu dia di kampus. Oh iya, silakan Bu masuk. Terima kasih. Iya, terima kasih ya, Bu. Ya, silakan duduk, Bu. Iya. Begini, Bu. Kedatangan saya kemari ini untuk mengantarkan sertifikat uang serta piagam yang diperoleh Sinar semasa hidupnya. Nah, dia mengikuti salah satu lomba karya tulis di Festival Karya Tulis.
Sinar ikut lomba apaan, Bu? Sinar mengikuti lomba menulis novel karya tulis. Dia menceritakan semasa hidupnya dan seorang ibu, yaitu ibunya.